Din posisinya. Pemirsa, penyelusuran jejak Pandembahan Kyai Engreng Truna di wilayah Desa Pedeslohor, ada wilayah di pesawahan, ada dataran tinggi disebut gunung. Tempat tersebut diyakini keberadaan padepokan Engreng Truna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita sekarang ada di wilayah daerah Pedeslohor, tepatnya di persawahan di daerah Kali Kemiri. Dikisahkan di situ ada padepokan di Engreng Truna. Dan disinilah, di belakang kami ini ada tanah yang lebih tinggi dari dataran sekitarnya, dalam sebutan lokal namanya gumuk. Dan ini sangat disakralkan oleh wilayah masyarakat sekitarnya. Ini ada Bung Ipin, Bung Arah. Kita sama-sama mencari jejak dari kisah-kisah leluhur kita. Mana Bung Ipin? Siap. Mari kita ikuti lagi perjalanan kami untuk menyusuri jejak-jejak budaya dan kisah-kisah legenda kearifan lokal, yang tepatnya budaya di wilayah Tegal dan sekitarnya. Penyelusuran dilanjutkan. Melewati tengah malam, berjalan menyusuri pedesaan hingga akhirnya masuk wilayah Pagedangan Harjosari, di mana menurut informasi keberadaan makam Panembahan Kyai Engreng Truna pada waktu pagi gue kayak gitu dipoto, keluarnya luar biasa, unduh ya kayaknya gini lagi tantang kali sih kan dipoto umat tunin aku, usah gitu kayak aku kan. Thank you.
Jadi ngene ya, Pak ya. Daerah Harjo Salilor, Duku Pegayangan, RT 7, RT 8, RW 02. Itu tempatnya hidarani Mbak Untung Suropati. Anggren Truno ya. Kali keramat sumur pitu, iya sumur pitu sih maksudnya. Itu begini kena sumur kayak sumur ya kayak gitu sumur.